Rizky ya? Kelas berapa Rizky? Kelas 4. Hah? Rafa. Oh, ini yang dibilang Rafa tadi, Pak ya? Iya. Yang dulu hanya satu orang. Jadi dia bisa sama tapi kadang-kadang ada yang ngerjakan itu apa dikasih tugas PR nulis soal. Jadi Pak Nursan dua kali jadi bupati, Bu termasuk ibu ini. Tiga orang juga. Siapa namanya, Dek? Eka. Eka. Eka lagi belajar apa tuh? MTK. Oh, belajar MTK. Kak, kenapa Eka masih mau sekolah sini, Kak? Enggak apa-apa ya. Orang tua Eka di mana? Di dekat sini ya. Nurul Hali. Belajar apa Nurul nih? MTK. Ngapal perkaliannya. Ini siapa namanya nih yang tengah nih? Ica. Ica. Oh, Dek Ica umurnya berapa, Ca? 11. Ca, ini kan sekolah kita nih kawan-kawan sepi ya, Ca. Ngapa sih yang bikin Ica masih mau bertahan di sini, Ca? Dekat. Kan dekat dengan rumah. Berarti Ica tinggalnya di mana tuh, Ca? Di sebelah sini nih. Berarti rumahnya murid-murid sini memang sekitar sini ya, Pak ya? Ini yang angkatan tahun 2018, Pak. Ya? Ada berapa 6. Siswa, Pak? 6 siswa. Di kelas 3, Pak ya? Iya. Siapa namanya ini, Dek? Fitri. Oh, sama dengan nama adik saya, Pak. Belajar apa Fitri ini? Menggambar. Oh, menggambar. Ini yang angkatan tahun 2018, Pak. Ya? Ada berapa 6. Siswa, Pak? 6 siswa. Di kelas 3, Pak ya? Iya. Siapa namanya ini, Dek? Fitri. Oh, sama dengan nama adik saya, Pak. Belajar apa Fitri ini? Menggambar. Oh, menggambar. Aktif pula adanya. Anak-anak pun memanfaatkan ini lah, Pak ya? Iya. Kalau untuk siswa yang berprestasi ada di sini, Pak? Berprestasi untuk akhir-akhir ini enggak ada. Enggak ada, Pak ya. Maksudnya mereka ikuti perlombaan.